Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih berjumpa lagi di channel kami Samudra Etawa. Dan alhamdulillah teman-teman semuanya, pada kali ini kami akan memberikan sedikit informasi mengenai dunia peternakan, khususnya kambing PE teman-teman semuanya. Jadi tonton terus videonya sampai habis, jangan sampai dilewatkan. Dan tak lupa juga kami ingatkan bagi teman-teman semuanya, khususnya yang masih pemula, yang masih belum mengetahui gimana caranya kita mengawinkan kambing, atau mungkin ciri-ciri kambing birahi contohnya. Jadi kali ini kami akan memberitahukan ke teman-teman semuanya, khususnya yang masih belum mengetahui, cara kita mendeteksi kambing birahi, cara kita mengawinkan kambing biar akurat, biar langsung jadi, tidak mengulang lagi. Itu mungkin sangat banyak sekali dari teman-teman kita semuanya yang masih pemula, yang masih belum mengetahui gimana caranya. Jadi tonton terus videonya sampai habis, jangan sampai dilewatkan. Tak lupa juga kami ingatkan bagi teman-teman semuanya yang masih belum subscribe, monggo bisa langsung di subscribe di channel kami Samudra Etawa. Semangat terus, harus pintar, harus cerdas kalau kita ingin menjadi peternak yang sukses. Jadi oke, kali ini di kandang sudah ada ini jagat samudra. Jadi ini bisa dilihat, ini bejantan yang ada di kandang Samudra Etawa, namanya jagat samudra. Jadi kali ini terus terang ini ada induk betina, ini laktasi satu kalau tidak dua ini. Jadi ini posisi lagi birahi maksimal, ini bisa dilihat. Jadi caranya teman-teman semuanya, jantan ditali, didekatkan dengan betina, betinanya ditali. Nanti kalau sudah didekatkan dengan jantan, nanti ada reaksi, contohnya kayak gitu, ekor kipit-kipit. Nah, kalau sudah tanda-tanda seperti ini tandanya birahi maksimal, itu harus diingat. Memang ada tanda-tanda kambing betina yang birahi itu berlendir, atau istilahnya kemaluannya bengkak. Tapi kadang-kadang ada kambing berlendir, tapi kalau dikawinkan dengan pejantan kadang-kadang berontak, tidak mau. Itu harus diingat, itu tandanya masih belum maksimal. Jadi kuncinya, kalau kita dekatkan seperti ini, nanti ekornya kipit-kipit, itu tandanya 100% maksimal, birahi maksimal teman-teman semuanya. Jadi kita harus menunggu sampai ekornya benar-benar kipit-kipit goyang-goyang, itu menandakan betinanya benar-benar maksimal. Jadi pas waktu time kayak gini, ini harus kita kawinkan, itu harus dicatat, harus kita kawinkan. Lah mungkin cara perkawinannya biar akurat, sekarang kita kawinkan, contohnya pagi kita kawinkan dua kali. Tapi caranya kita mengenakan dua kali, kita kenakan sekali, kita istirahatkan dulu bejantannya setengah jam teman-teman semuanya. Nanti kita yang kedua jarak setengah jam kita ulangi lagi, kita kawinkan. Nah setelah itu besok pagi, jadi hari kedua, kita cek lagi. Kalau ekornya masih persis seperti ini, bergerak terus kipit-kipit, kita harus wajib kita kawinkan sekali lagi. Terus hari ketiga kita cek lagi juga. Kalau ekornya masih bergerak juga kipit-kipit, terus dinaiki bejantannya tidak berontak, itu harus dikawinkan. Nanti kalau sudah ketiga, insya Allah keempat pasti tidak mau. Soalnya apa? Masa birahi kambing rata-rata 2 kali 24 jam, jadi 2 hari 2 malam itu rata-rata pada umumnya teman-teman semuanya. Jadi untuk kita agar mengawinkan kambing bisa akurat, mungkin itu teman-teman semuanya caranya, agar teman-teman semuanya kalau kita punya betina minta kawin, dikawinkan tidak mengulang lagi. Jadi mungkin informasi ini sangat penting bagi saya sampaikan ke teman-teman semuanya, khususnya yang masih pemula, agar mungkin teman-teman semuanya yang masih pemula yang ini beternak bisa mengetahui, bisa mendeteksi, bisa istilahnya mempraktekkan cara perkawinannya, bisa mendeteksi kambing birahi yang maksimal. Ini benar-benar maksimal birahinya. Ini kalau ekornya sudah gerak-gerak kayak gini, kalau kita buka pasti berlendir, itu pasti. Jadi pasti berlendir kalau sudah ekornya gerak-gerak kipit-kipit kayak gini. Tapi kalau berlendir, kalau itu bisa tidak kipit-kipit. Jadi harus diingat,
kita buka ada lendir, itu belum jaminan ekornya gerak-gerak atau kipit-kipit ataupun dinaiki jantan mau. Jadi itu harus diingat. Tapi yang tepat untuk kita mengawinkan pas posisi benar-benar kipit-kipit gerak-gerak terus dinaiki tidak berontak, itulah maksimalnya birahi. Jadi itu harus dikawinkan dengan tepat. Jadi mungkin itu sedikit informasi dari kami mengenai gimana caranya kita mendeteksi kambing birahi, caranya gimana kita mengawinkan induk kita, kambing kita agar bisa lebih akurat. Jangan sampai kita bekerja mengulang, karena kalau kita bekerja mengulang-mengulang itu yang jelas kita pasti rugi waktu, rugi biaya pakan. Itu harus dicatat benar-benar. Jadi semoga bisa bermanfaat. Semangat terus, harus yakin kalau kita semua pasti bisa. Dan mari kita belajar untuk cerdas, mari kita belajar untuk pintar, dan mari kita belajar untuk menjadi peternak yang sukses. Karena peternak yang sukses itu harus cerdas, harus pintar. Cukup sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Etawa luar biasa, pokoknya yakin, ora mung jare.